Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada hari ini Yayasan Islam Darul Ehsan telah menyampaikan sumbangan di PKPD Taman Murni di Sepang. Jadinya bersama-sama dengan kita adalah wakil Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Sepang, Encik Muhammad Yusnaili bin Yusof, untuk menceritakan sedikit berkenaan dengan keadaan terkini di PKPD Sepang dan berkenaan dengan sumbangan yang telah kita sampaikan. Kita jemput Encik Muhammad Yusnaili untuk berceritakan berkenaan dengan program hari ini dan berkenaan PKD yang dilaksanakan di Sepang untuk hari pertama ni. Macam mana keadaannya? Alhamdulillah, terima kasih. Terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Islam Darul Ihsan di atas keprihatinan untuk turut bersama-sama kita dalam PKPD Taman Murni Sepang yang bermula pada hari ini 30 Jun sehingga 13 Julai 2021 selama 14 hari lah, yang mana PKPD ini pun telah diumumkan oleh kerajaan, oleh MKN dan juga jawatankuasa pengurusan bencana daerah. Betul. Untuk kita memendunglah penularan jangkitan COVID di dalam kawasan komuniti setempat ini. Okey, pada hari ini kita dianggarkan jumlah bilangan penduduk adalah sekitar antara 1,500 ke 1,900. Yang mana bagi kategori penduduk beragama Islam dianggarkan dalam 60 buah keluarga lah yang ada di tempat komuniti ini. Okay. Dan juga pada ini kami berbesar hati mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yayasan Islam Darul Ihsan di atas sumbangan 60 pack bakul makanan kepada penduduk yang beragama Islam di kawasan inilah. Ini adalah menunjukkan bahawa kita sama-sama prihatin terhadap kebajikan dan juga nasib mereka yang terkesan dengan perintah kawalan pergerakan diperketatkanlah di kawasan Taman Murni. Okey, terima kasih Tuan Yusnaili. Pihak Yayasan Islam Darul Ihsan mengharapkan penduduk-penduduk di PKPD Taman Murni dapat bersabar dan terus jaga SOP dan pasti mengikut segala arahan daripada pihak-pihak berwajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.